Kakak lagi drop dan down banget. Karena Kakak sakit. Sakit yang tidak medis. Gimana ya? Sakitnya tuh benar-benar enggak bisa nyanyi. Enggak bisa aktivitas. Benar-benar sakit. Apa ya, kayak ngeluarin darah, muntah darah. Udah dicek ke medis juga enggak ada penyakitnya. Jadi selama 2 tahun itu memang benar-benar bed rest dan jauh dari media sosial. Itu kejadian di pandemi. Karena pandemi awalnya di Malang, karena memang enggak ada kegiatan kan. Habis itu pulang ke Malang. Satu udah mulailah banyak gangguan di situ. Yang lagi rame kemarin memang banyak banget yang bilang begitu. Memang iya. Ya memang nggak bisa dibikin kayak nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar kenapa di Malang terus benar-benar nggak ke Jakarta sama sekali, memang diganggu hal-hal semacam itu. Dari awal memang di Malang kan karena pandemi juga. Terus yang kedua memang ingin memperbaiki performan, memang ingin kurusin badan. Awalnya begitu, pengen seksi, intinya pengen lebih bagus lah. Akhirnya ketika sudah fokus di Malang, sudah mulai memperbaiki performan, ada gangguan seperti itu yang datang ke Clara selama 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun itu memang fokus berobat kemanapun di Jawa Timur. Ke orang pinter-pinter lah, semuanya udah kita lakuin, tapi tetap seperti sama. Jadi nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa kerja, nggak bisa nyanyi, nggak bisa aktivitas seperti biasanya. Keluarin darah dari mulut, mimisan, seperti itu. Ya nggak wajar lah. Tiba-tiba pas off air kemarin ya, kita di Riau itu nggak bisa nyanyi. Suaranya nggak keluar. Kita ngembalikan duit off air, sampai di bandara lagi, baru keluar suara lagi. Jadi benar-benar diganggu hal-hal goib. 1,5 tahun ya kita ya, benar-benar ya. Drop banget. Gila, stres psikisnya kena semua, udah semua kena lah pokoknya. Memang sebelum kejadian itu kita sempat syuting sama Kak Gumai. Syuting ya sama Kak Gumai. Kak Gumai yang ngebuka kartu, dia ngomong semuanya. Kamu tuh lagi dikerjain sama orang, dihantam lagi. Cuman karena masih percaya nggak percaya waktu itu. Masa iya sih, sejauh ini aku sehat-sehat aja gitu loh, nggak ada masalah seperti itu. Tapi setelah syuting ya, kejadian setelah syuting, nggak lama dari syuting itu, udah mulai lah di situ. Gangguan tuh benar-benar nyata banget. Dan tuh hampir setiap hari. Kayak dikerjain aja gitu. Kita udah kemana-mana, sudah berobat kemana-mana, ke dokter juga udah. Ke Jember, ke Banyuwangi. Udah ke semuanya di Jawa Timur yang benar-benar ahli begitu kan. Tapi masih belum bisa menyembuhkan secara total. Bilang ke manajemen seperti apa waktu itu? Karena sebelum gabung sama manajemen Ruang Artis, jadi memang kan Clara kan jalan sendiri sama personal manager. Jadi memang benar-benar ngeselin banyak off air karena memang benar nggak bisa nyanyi. Jadi benar-benar ngerasain sakit itu udah nggak fokus kemana-mana. Cuma sakit aja yang dirasain tiap hari. Setelah maghrib pasti mimisan. Setelah maghrib tuh pasti muntah darah. Keluar darah itu dari mana-mana, dari kaki, itu nggak jelas gitu. Jadi benar-benar nyata banget, itu ada di 2022. Jadi kita yang awalnya nggak percaya begitu-begitu, itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Ya pada akhirnya berpasrah sudah. Pada akhirnya kita udah berobat kemana-mana, udah habisin duit banyak banget. Pada akhirnya kita udah pasrah. Akhirnya ke Jakarta lah, hijrah ke Jakarta, semangat lagi. Mas Oni bilang, ayo deh semangat lagi, kita masuk ke manajemen Ruang Artis. Ini manajemen bagus, begini kan. Akhirnya ya udah cobalah, nekat lah ke Jakarta lagi gitu. Maksudnya supaya aku punya aktivitas dan aku nggak ingat-ingat begitu gitu loh. Ternyata kejadian semalam ya, baru semalam ya, di apartemen tuh. Sakit semua badan aku tuh kayak ditusuk-tusuk. Bingung kita semalam itu mau ke rumah sakit ya, ke dokter. Apa, dokter nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena bukan medis gitu. Cuma kita harus ngapain, kita harus suntik apa gitu, kita kasih obat apa. Padahal dicek semuanya nggak ada apa-apa. Kalau dari Kak Gumi sih sama-sama public figure, sama-sama penyanyi juga. Tapi kita nggak mau seuzon, karena kita kalau seuzon malah nggak sembuh-sembuh gitu loh. Jadi ya kita ya udah akhirnya pada akhirnya kita berpasrah lah.
kita dekat sama Allah gitu. Maksudnya lebih ke ikhlas. Ya udah kalau memang aku sampai mikir ya udah kalau memang aku meninggalnya nanti perkara beginian ya sudah berarti itu takdir hidup aku doang gitu. Pada akhirnya begitu. Bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan. Jadi surat terdaftar pengobat tradisional itu seperti apa ya, kayak misalkan totok syaraf, pijat, itu diakui sama Indonesia memang. Tapi itu bukan dukun, bukan perdukunan yang transfer penyakit ke kelapa, nggak ada. Transfer penyakit ke tisu, terus tisunya kebakar, nggak ada, kayak gitu, nggak ada. Kalau takut mah enggak lah, karena saya lebih percaya 100% perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi bukan sihir, bukan apapun itulah. Jadi tetap, perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi yang mengatur segalanya ya Allah Azza wa Jal. Gitu. Bukan hal-hal yang kayak gitu. Jadi memang sampai saat ini gak pernah ada tuh bukti santet mengirimkan benda ke dalam badan, gak ada. Ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu pika namanya. Gangguan makan. Kalau ada ya boleh dong, kirimin dong. Saya mau banget nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.